Ada sebuah video warga mengusir seorang perempuan disebut-sebut istri bersuami dua viral di media sosial. Dalam video yang beredar, sejumlah warga beramai-ramai mengerumuni sebuah rumah. Tak hanya itu, beberapa warga terlihat melakukan pembakaran baju-baju yang diduga istri bersuami dua tersebut. Dituliskan narasi dalam video tersebut, tengah terjadi pengusiran istri bersuami dua. Tak hanya itu, dalam video terdengar diduga perekam menyampaikan tengah terjadi pengusiran istri bersuami dua itu oleh warga. Perekam memperlihatkan suasana warga yang ramai menonton sebuah rumah. Ia juga merekam kejadian ketika beberapa warga membakar baju-baju disebutkan milik istri bersuami dua tersebut. Tak sampai di sana, kemudian seorang pria pembakaran baju-baju itu, ia memakai kaos hitam legbong sembari sesumbar. Ia mengucapkan kata-kata kasar untuk menantang dirinya dalam bahasa Sunda. Sampai berita dimuat, sementara kejadian tersebut diduga berada di Jawa Barat. Namun tak dijelaskan waktu dan lokasi kejadian lebih detailnya. Di sisi lain, kini video viral warga usir istri bersuami dua itu dibanjiri kecaman dari warganet. Tak sedikit warganet geram atas kejadian tersebut. Sejumlah warganet menilai aksi warga melakukan pembakaran terlalu berlebihan. Ada juga warganet yang mengasihani nasib istri bersuami dua itu karena dihakimi warga. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.